Boleh tak seorang yang pegang duit masjid, dia guna untuk peribadi dia dulu, dia ganti balik? Oh, sedak gamuk. Benda hari bahan piti sejik dulu, bukan nak curi sangat. Pakar dulu, buat bayar, buat tag. Faham lagi? Jadi ada piti bulan lepas, ganti mula. Haram. Faham lagi? Perbuatannya haram. Penggunaannya untuk membeli harta tidak sah. Jaga baik-baik. Nah. Ha, sebab tu ni payah dah nak jadi orang-orang jujur-jujur payah tu. Nah, ha, ni zaman kita ni zaman lebong. Mu kecing aku, kecing mu berok tak pala, aku berok tak pala mu. Nah, ha, lebong mu berbadidah lah ni. Kerajaan lebong, ayat-ayat lebong kerajaan. Tu tak? Ha? Keling-keling dia kerja kerajaan. Keling tipu. Tipu tak? Haram. Duduk hotel 200, kabar hotel 300, boleh 100. Nampak? Mileh 280 kilo, kabar 160. Beli barang 1,500, suruh buat bil 3,000. Itu semua kerja-kerjaan. Halal ke haram? Haram. Sama macam makan babi. Sama ke mana? Sama pada tempat balik. Makan babi yang suruh dengan ke, makan haram orang suruh dengan ke. Faham? Tempat balik sama je. Hotel yang sama, 5-star belaka. Dah kerjaan tipu ayat, itu sudah wajib dah. Faham lagi? Kena semua.